Jadi hari ini kita sangat bertuah sebab kita ada tetamu-tetamu istimewa yang akan berbicara mengenai ASEAN Art Festival 2018 yang mana tahun ini masuk untuk edisi yang ke-6 dan kami dimaklumkan program ini akan berlaku setiap 2 tahun sekali. Okey, kita nak bersama dengan dua tetamu istimewa kita. Kita ada Puan Hazelina Ghazali, Ketua Pusat Kebudayaan UKM. Assalamualaikum Puan. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Puan ke ajar menari tu? Dulu menari ke? Zaman kita dah habis bagi zaman budak-budak ni pula. Yeah. Okey, kita juga ada Adibah Syahrom, Ketua Pengarah Projek untuk ASEAN Art Festival. Adibah, semester ke berapa Adibah? Semester kelima. Kelima. Ya, saya. Tahun akhir di UKM. Tahun akhir di UKM. Ya, saya. Oh, nak habis lah. Jurusan Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Adibah tetap menari sekali? Tidak. Bagi adik-adik lah menari. Bagi adik-adik menari. Okey, baik. Kita cerita mengenai ASEAN Art Festival 2018. Betul, saya cakap tadi 2 tahun sekali dia berlaku. Ya, betul. Okay. 2 tahun sekali. Kalau kita boleh cerita secara ringkas lah, bagaimana idea kepada ASEAN Art Festival dan juga bagaimana kejayaan setiap penganjuran sebelum-sebelum ni? Okey, terima kasih. ASEAN Art Festival ni sebenarnya kita idea ditimbul apabila kita dah membuat persembahan penganjuran yang bersifat kebangsaan dan semua. Jadi pelajar rasa kenapa kita tidak move forward ke depan untuk kita menganjurkan pula acara yang bersifat ASEAN. Okay. Jadi oleh kerana kita juga members of ASEAN University Network, jadi kita ada ramai rakan-rakan daripada negara ASEAN. So kita pun membuatlah ASEAN Art Festival ini pada pertama kalinya dulu dan ianya mendapat sambutan setiap tahun, dan setiap tahun sebenarnya ianya berbeza-beza dia punya tema lah, ataupun konsep dia berbeza-beza. Sambil kita tengok gambar ini masa 2016 ni. Okey, baik. Dan Adibah, kita cerita pula keunikan dan juga kehebatan untuk edisi 2018. Pengarah projek tak tidur malam lah, saya tahu. Baiklah, alhamdulillah untuk CSUKM ASEAN Art Festival ni, yang pertama sekalinya untuk keistimewaan dan keunikan kita bawakan dari khususnya dalam seni tari mereka dan juga muzik tradisional mereka sendiri. Jadi saya percaya semua negara-negara ASEAN ini mereka membawakan keunikan dalam tarian mereka tersendiri dan juga alat muzik mereka. Jadi kita mempersembahkan seni tari mereka dan juga keunikan muzik tradisional tersebut kepada warga kampus dan juga orang ramai lah yang datang pada malam gala tersebut yang akan berlangsung pada 1 Disember 2018 di Dewan Chancellor Tun Abdul Razak, Dekta UKM Bangi. Kalau kita tengok tarikh tadi, 28 hingga 2 dia berbentuk karnival. Maksudnya ada banyak festival, banyak program lain. Ya, banyak program lain. Kita masa dia tiba, kita ada ice breaking, kita juga ada community engagement dengan masyarakat OKU. Kita pergi ke PDK Sebenyih, di mana kita bawa peserta-peserta ASEAN ini untuk menghiburkan anak-anak OKU. Itu salah satu aktiviti lah. Selain itu juga mereka ada pocket show di mana di IOI, yang maksudnya macam IOI Mall ni, sebab kita dapat penaja daripada IOI, jadi kita akan buat persembahan sedikitlah di sana untuk promo. Dan untuk saksikan persembahan yang galanya pada 1 Disember. Maksudnya peserta ASEAN ni bukan datang untuk persembahan ni saja, ada aktiviti-aktiviti 5 hari dengan mereka. Ya, ada diskusi juga. Kita ingin tahu ialah anak-anak muda ni bagaimana pandangan mereka tentang kebudayaan dan kesenian negara masing-masing, sebab mereka inilah orang kata duta kan, duta kepada negara masing-masing untuk mereka memberikan apa yang sepatutnya memperkenalkan negara mereka dan sebagainya lah. Betul, kita dalam kalangan kelompok negara ASEAN ini dah macam adik-beradik kan, dah macam negeri-negeri yang ada dalam Malaysia. Adibah, saya nak tahu juga, hanya pelajar UKM sahaja ke akan mewakili Malaysia ataupun penganjurannya di UKM tetapi dijemput juga mahasiswa lain untuk mempersembahkan tarian untuk Malaysia? Untuk wakil Malaysia adalah daripada pelajar UKM sendiri. UKM akan mewakili Malaysia secara total. Betul, ya saya. Jadi mereka juga layak akan mempersembahkan tarian dan juga daripada segi muzik tradisional. Sebenarnya untuk dari Malaysia, daripada pelajar UKM sendiri. Okey, untuk Malaysia, apa yang kita akan ketengahkan? Kalau nak cue muzik tradisional, tarian, banyak tu. So, apa antara keunikan yang nak ditonjolkan oleh Malaysia nanti? Khususnya dalam bidang tarian, tarian Melayu. Tarian Melayu. Tahun ni kita mahu kepada Sabah Sarawak. Kita fokus. Tetapi di awalnya mungkin kita akan bawa juga dikir barat sedikit dan sebagainya. Jangan tinggal dikir barat. Itu opening lah. Dan persembahan khas untuk Malaysia adalah dari Borneo lah kita bawa. Sebabnya selama ini kita selalu bawa kesenian di Semenanjung. Kita akan cuba bawakan dari Borneo juga. So pelajar-pelajar Borneo dari UKM akan mempersembahkan. Borneo tarian
apa akan? Tarian ada. Kita etnik, mungkin maksudnya kita masukkan dan semua kita mix lah dia punya tarian. Dan di akhirnya itu sebenarnya kita ada juga mengajar, kita ada workshop sikit di mana semua negara ASEAN akan membuat Zapin Melayu kita. Semua dia kena belajar Zapin. So biar mereka merasalah bagaimana mereka ingin menari tarian Zapin kan. Betul-betul. Ini berbentuk persembahan, bukan pertandingan kan? Bukan pertandingan. Maksudnya bukan kita cari negara mana yang paling hebat, tak? Kita semuanya buat semuanya persembahan. Adalah persembahan semata-mata. Dan juga selain daripada negara ASEAN, kita juga ada jemputan khas iaitu daripada Korea Selatan. Korea Selatan. Sama-sama buat persembahan negara ASEAN yang lain. Dia ada juga tarian tradisional. Bukan artis Korea kan? Bukan K-pop lah. Mana tahu bawa K-pop kat sini kan? Dan berapa lama durasi masa dan juga berapa negara ASEAN ni, semua negara akan turut serta ataupun ada yang tak datang? Untuk negara ASEAN, semua negara ASEAN kecuali Singapura dan juga Laos. Kecuali Singapura dan Laos, yang lain semua datang? Yang lain semua datang. So antara durasi masa yang bakal berlangsung khususnya pada malam gala, sejam, satu jam lebih ataupun kedua jam lah pada malam gala tersebut. Maksudnya setiap negara dalam 10 ke 15 minit lah. Okey. Dan ini berbentuk makan malam ke macam mana? Maksudnya datang untuk tengok persembahan, bukan dinner show. Siapa VIP akan turut serta nanti? Kita menjumpa KSU, Kementerian Pelajaran Pendidikan Malaysia. Dan juga pengurusan tertinggi UKM lah, Naib Chancellor dan juga Timbalan Naib Chancellor. Dan adakah program ni tiap-tiap 2 tahun UKM sahaja jadi tuan rumah ataupun kita bergilir-gilir dengan universiti di ASEAN, kita ke sana pula untuk buat persembahan? Kita untuk ASEAN ini memang kita branding kan. Memang inilah UKM punya produk. Tetapi untuk ASEAN punya persembahan yang lain-lain yang kita bergilir-gilir adalah ASEAN Youth Cultural. Itu kita bergilir-gilir. Sebabnya baru-baru ini pelajar kita baru je pulang dari Manila. Mereka membuat persembahan di sana. So tahun lepas di Jogja, macam itulah. Yang itu bergila-gila AUN punya program ASEAN Youth Cultural punya. Yang ni memang produk UKM. Okey, Adibah, saya nak tanya. Ini pasal anda lah. Pelajar-pelajar ni kan kadang-kadang, ya, saya pun pernah join MPP masa UiTM dulu, so saya tahu bukan mudah nak anjurkan program international sebegini, nak jemput negara-negara luar. So pengalaman anda sebagai pelajar, mahasiswi, sebagai pengarah projek, bagaimana anda mendepani cabaran-cabaran terutama berhubung dengan pelajar-pelajar negara luar ni? Boleh cerita sikit pengalaman? Baiklah, yang pertama sekali kita perlu ada kesabaran yang tinggi. Kesabaran yang tinggi. dan juga dari segi skill communication. Betul. Of course kita perlukan perbicaraan yang baik bersama mereka untuk mengajak mereka datang ke UKM dan membuat persembahan. Selain daripada itu juga kita juga perlu ada details yang cukup untuk kita bawakan kepada mereka dan supaya mereka faham. Kerana mungkin juga dari segi bahasanya, kemungkinan besar mereka pun ada masalah. Tidak semuanya fasih berbahasa Inggeris dan sebagainya. Jadi kita perlu memberikan mereka kefahaman yang penting supaya mereka faham apa yang berlaku pada 28 hari bulan ini hingga ke 2 Disember. Khususnya pada 1 Disember itulah. Maksudnya dari sudut perhubungan itu memberi kepercayaan sepenuhnya kepada pelajar untuk berhubung. Dan melihat kejayaan mereka, Puan? Dan 6 kali ini saya rasa amat berbanggalah dengan pelajar UKM lah. Kerana mereka boleh ni. Dan dia punya urusia lebih kurang 100. 100 pelajar yang terlibat. Urusia je tu. Kalau termasuk dengan performance, mungkin dekat dalam 40 lagi. Mungkin 150 macam itulah. Yang pelajar UKM terlibat dalam program ni. Amat sangat berbanggalah dengan penyertaan pelajar yang berusaha untuk memastikan program ini berjaya lah. Dari sudut dana, tajaan semua sendiri pelajar-pelajar yang cari? Ada mungkin sedikit daripada ada universiti. Ada peruntukan universiti pun. Universiti, tetapi mereka juga telah mendapatkan lah macam tadi. Daripada Makom dan juga Perzim, iaitu Muzium Melaka. Muzium Melaka tu dapat. Kita bawa mereka lawatan di mana ditaja oleh Muzium Melaka lah ke Melaka nanti pada 2 hari bulan. Pelajar-pelajar ASEAN akan ke Melaka. Lepas pada malam gala tersebut, kita akan bawa mereka ke lawatan ke Melaka. Baik. Dan akhir sekali, 1 Disember, 8 malam, adakah ia tertutup ataupun semua makcik-makcik, ayah-ayah, mak-mak nak datang tengok boleh ke macam mana?
Ariba, silakan. Baiklah, kita ada menyediakan pas masuk. Oh, ada pas masuk, okey. Berbentukkan sumbangan kepada tabung kebudayaan Arti Sukma. Okay. Dan juga kita boleh untuk mendapatkan pas masuk tersebut, kita boleh melayari Instagram dan juga Facebook ASEAN 6 UKM ASEAN Art Festival untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut. Oh, pas masuk kena dapat dekat situ, eh? ASEAN Art Festival 2018. Facebooknya begitu. Yes, okey, kalau tak ada pas masuk tak boleh masuk, eh? Sebab ke, ramai ada had untuk berapa ramai nanti agak-agak. Di Dewan Chancellor tu boleh muatkan 4000. 4000. Jadi okay. Mungkin ramailah boleh masuk. InsyaAllah muat tu. Cuma kena dapat pas masuk lah. Ya, kena dapatkan. Sebab kita nak mengira jugalah betul, berapa betul penonton. Betul juga kan. Nanti terlebih pula tak ada kerusi, marah pula kan. So betul jugalah pas ni untuk kuantiti ya, nanti. Ya, kuantiti. Okey, baik. Terima kasih Puan Ariba. Selamat berjaya. Perjuangan anda hari ini baru boleh senyum. belum boleh senyum lebar lagi. Tunggu selesai 1 Disember, 2 Disember nanti dah lega dah. Alhamdulillah. Tahniah. Semoga ini memberi pengalaman yang terbaik bila anda berkejaya nanti. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Saya doakan yang terbaik untuk ASEAN Art Festival 2018.